Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Ahmad Zaki, biasa dipanggil Sofia. Saya merupakan alumni angkatan 1 Tazkia International Islamic Boarding School jurusan Science Planner. Saya di sini sebagai founder of Centrale Gelato and Coffee. Kepikiran bisnis gelato gara-gara di Batu kan masih belum ada kan, apa misalnya kayak spot yang sekiranya dari anak-anak sampai nenek-nenek yang bisa menikmati hidangan itu kan. Kalau misalnya kue-kue kan biasanya anak kecil kurang suka, atau misalnya anak apa-apa yang anak kecil suka tapi nenek-nenek nggak suka. Nah kalau gelato ini bisa mencakup semua kalangan, dari yang anak-anak sampai yang tua-tua. Pernah kepikirannya salon muslimah gitu, soalnya salon muslimah kayak minim banget di Malang gitu kan, biasanya salon yang campur laki-laki sama perempuan. Nah untuk ada sih beberapa, tapi banyak yang tutup gara-gara nggak laku itu gitu, kayak kurang menarik sih gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi kayaknya mending bisnis kuliner. Konsepnya eco-friendly sih, jadi semua kemasan di sini, semua apa packaging yang dari sini itu semuanya bisa biodegradable, jadi bisa bisa didaur ulang gitu. Ada yang dari PLA, itu dari pati jagung gitu, itu dalam kurun waktu sekitar 8 minggu atau kurang lebih 8 minggu itu bisa jadi kompos gitu. Jadi bukan malah menambah sampah plastik di Indonesia, tapi untuk menyuburkan tanah gitu. Masa terurainya, kalau yang dari singkong itu kena air yang suhunya 100 derajat bisa jadi minuman, bisa diminum. Jadi kalau diaduk lama-lama udah jadi minuman, bisa diminum gitu. Jadi kan kalau plastik-plastik biasa yang ada namanya oxo degradable kalau nggak salah, itu tuh bisa daur ulang sendiri, tapi itu bakal jadi mikroplastik. Nah mikroplastik ini yang mencemari hewan-hewan yang di lautan kan, sering dilihat kan, sering kita lihat kalau ada foto kura-kura yang makan plastik, terus ada yang cacat kan, itu gara-gara sampah mikroplastik itu. Jadi nggak terlihat, tapi bahayanya buat ekosistem di lautan. Yang pertama kelebihannya itu kami di sini semuanya halal, jadi nggak pakai produk-produk yang mengandung alkohol atau babi atau enggak, semuanya halal, halalan thayyiban. Terus yang kedua suasananya sih gitu kan, dapat banget suasana kayak hijau-hijauan gitu kan, soalnya sekarang orang-orang liburan kan nyari refreshing mata gitu kan. Jadi kalau lihat hijau-hijauan itu kan jadi segar. Terus juga didampingi sama kopi kan, gelato sama kopi itu kayak perfect gitu kan kalau digabung. Iya, kan ada namanya menu avogato ya kan, itu kan kalau es krimnya diganti jadi gelato dikasih espresso kan enak kan tuh, jadi dilengkapi sama menu kopi, terus nanti ada pastry-pastry gitu, terus ada roti-rotian yang lainnya. Jadi waktu kan saya ngambil science planner, di situ kan saudara Rafa ngasih tahu video-video kayak video-videonya National Geographic itu jelasin tentang isu-isu lingkungan sekarang, terus sampah yang dihasilkan per tahun. Terus juga waktu outingnya Science Planner kan ke tempat pembuangan sampah di Mulyoagung situ. Jadi kayak miris gitu diceritain sama bapak-bapaknya yang ngolah sampah gitu. Kalau sampah itu dalam lingkungan situ aja bisa per bulan tuh berapa ton kayak gitu. Sedangkan itu sama sekali nggak dibalik-balik mengajukan ke pemerintah untuk subsidi. Soalnya biaya operasionalnya per bulan bisa sampai 200 juta gitu, operasional sampah gitu. Dan
bolak-balik minta ke pemerintah tapi sering diabaikan gitu. Jadi daripada kita nunggu pemerintah yang gerak, mendingan kita bikin gerakan sendiri gitu untuk mengurangi sampah plastik. Kan sekarang penyakit udah apa hampir setiap orang tuh punya penyakit gitu kan. Jadi juga pengalaman pernah sakit beberapa kali gara-gara kebanyakan mengonsumsi gula, terus ya makanan-makanan berlemak, lemak gitu. Jadi ada inisiatif buat bikin gelato ini lebih sehat daripada gelato yang lainnya. Juga gelato ini emang dari asalnya tuh lebih sehat daripada es krim, karena jadi dari prosesnya es krim itu bisa mengembang sampai lebih dari 100%. Jadi yang kita makan angin gitu. Kalau gelato nggak sampai 30%. Jadi benar-benar padat. Terus kalau di Italia tuh gelato nggak termasuk dessert, termasuk makanan. Terus susunya dari susu batu asli. Itu kan biasanya gelato-gelato lainnya kan susu kemasan. Ini dari susu batu asli, langsung fresh. Terus dari buah-buahan asli juga. Biasanya dapat kan di Instagram follow-follow gelato dari Italianya langsung. Jadi bisa ngelihat gelato yang Italia tuh biasanya variannya apa aja gitu. Jadi harus main-main resep sih, main-main apa. Nanti ini mau varian rasa apa, pokoknya gimana caranya biar gak itu-itu aja menunya. Oh, dari 21 kali 3. Dari kurang lebih 40 resep, 10 resep gagal. Gitu. Dari misalnya kemasan takeaway yang dingin, kemasan takeaway minuman panas, terus kresek. Tapi sementara ini kita pakai paper bag dulu, tapi nanti waktu soft opening mulai pakai yang dari singkong itu. Terus dari kemasan takeaway gelatonya sendiri, terus sudah gitu. Itu dari kraft, kertas, bukan, pokoknya kertas tapi dicampur apa gitu jadinya bisa terdaur lebih cepat.